Belakangan ini, kita sering mendengar kata new normal. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan new normal? Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan COVID-19, bahwa new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19. Lalu, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan di new normal ini? Saat keluar rumah, selalu menggunakan masker saat keluar dari rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, jika ada penderita COVID dan orang sehat yang keduanya tidak menggunakan masker, maka memiliki penularan virus corona 100%. Dan apabila keduanya sama-sama menggunakan masker, maka resiko penularannya adalah 5%. Karena itu, selalu menggunakan masker ya. Hindari berkerumunan dan harus tetap menjaga jarak ya. Jaga jarak minimal 1,5 meter. Setelah kalian berpergian dan sampai di rumah, untuk menjaga anggota yang lain, kalian juga harus melakukan yang pertama, melepas sepatu di luar rumah, menyemprot dengan disinfektan, tidak menyentuh barang-barang lain sebelum mencuci tangan, segera mandi, pakaian yang telah dipakai segera dicuci kembali. Saat bekerja di kantor, agar tetap aman saat bekerja di kantor, kita harus selalu menerapkan physical distancing dalam setiap kesempatan, baik saat meeting, istirahat, dan kegiatan lainnya. Dan ketika kalian di kantor, kalian harus selalu membawa makan dan minum sendiri, perlengkapan sholat sendiri, tisu basah dan tisu kering, dan hand sanitizer. Dan ketika badan merasa sudah tidak fit, langsung izin pulang ya dan beristirahatlah di rumah. Ketika berbelanja. Nah, ketika kalian berbelanja, kalian juga harus tetap menerapkan physical distancing. Jangan menyentuh banyak barang di toko ataupun tempat umum. Jangan berlama-lamaan di dalam berbelanja. Dan catat semua bahan belanja yang akan dibeli. Segera dikasir jika sudah mendapatkannya ya.